Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi ya di channel YouTubeku. Di video kali ini Mama Nabel mau bagikan kegiatan rutinitas harian aku ya. Seperti biasa ini, tiap pagi tuh ya udah sibuk di kantor ya, dan kantornya adalah di dapur ya Mams. Jadi ini kantor para emak-emak yang kalau pagi hari sudah pada sibuk semua ya, ngurusin untuk bagian perut ya. Oke, kali ini aku mau masak sambal terong balado dan dicampur dengan kentang ya. Dan kali ini terongnya nggak aku goreng, jadi aku rebus, terus kentangnya juga aku rebus ya. Dan ini anakku sudah merajuk dia Mams, jadi dia minta diambilin apa gitu ya. Jadi kalau masak ya seperti ini Mam, kadang-kadang kita selingin dengan anakku yang suka minta ini itu ya, kita nggak apa-apa ya Mams. Nah, sudah selesai ya, Nabelnya juga udah nggak ngerengek. Sebelumnya aku juga sudah masak sayur gambas ataupun oyong ya. Di sini aku campur sama sosis dan juga bakso. Nah, lanjut sekarang kita mau masak sambal terong baladonya dulu ya, Mams. Hari ini aku sambalnya aku ulek ya Mam, seperti ini. Jadi pengen diulek aja, biasanya kan aku di blender. Tadi karena cabenya sudah aku kukus atau aku rebus, jadi itu nguleknya lebih enak ya. Dan bumbunya juga cuma bawang merah, bawang putih, terus cabe, terus juga tomat ya satu buah. Udah gitu aja Mam, aku kalau masak simple ya, nggak terlalu banyak pakai bumbu ataupun bahan-bahannya ya. Nanti tinggal dikasih garam, terus penyedap, dan juga aku kasih sedikit kecap ya. Jadi kalau masak itu sesuai selera masing-masing ya Mam. Jadi setiap daerah tuh kan kadang beda ya untuk cara masaknya, dan disesuaikan dengan selera masing-masing ya Mam. Jadi kalau mau ditambah gula putih ataupun dikasih lada, dikasih apa, itu tergantung selera masing-masing ya Mams. Jadi di sini aku sekedar share aja kegiatan aku, biasanya aku masaknya seperti ini kalau di rumah ya. Nah, ini terakhir terong dan kentangnya aku mau masukin ya. Oh ya, gimana nih Mams kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Karena sehat itu yang modal utama ya, kalau misalkan kita mau menjalankan aktivitas sehari-hari. Saking semangatnya nih Mam, kentang aku sampai jatuh Mam. Nah, sudah siap ini ya Mam, kentangnya sudah matang dan juga terongnya ya. Jadi hari ini aku masaknya simple banget ya, cuma sayur dan seperti ini, oseng-oseng ataupun sambal balado terong dan kentang ya. Kadang kalau aku masak terlalu banyak menu juga nggak habis ya Mam, kan aku makannya cuma berdua sama Pak suami dan juga Nabil ya. Kalau Nabil tuh kadang-kadang makannya aku sayurin itu Mam, aku bikin sayur, dia tuh kadang nggak dimakan Mam, mintanya apa baliknya, telur lagi, sosis lagi, sosis lagi. Jadi kadang-kadang aku kalau masak sayur tuh paling seminggu bisa 3 kali ya.
Oke, Mam, sekarang berlanjut setelah mandi, setelah udah bersih tadi, udah rapi-rapi di dapur. Ini kerjaan belum berakhir ya, Mam. Jadi aku mau menyetrika dulu, dan ini aku menyetrika setelah bangun tidur ya, sekitar jam 3-an. Ini udah sore banget, jadi aku mau apa? Setrika pakaian Nabel dulu, karena kemarin tuh aku nggak sempat setrika ya minggu kemarin. Biasanya aku kalau setrika tuh satu minggu sekali ya, Mams. Mams semua itu kalau setrika itu seminggu berapa kali ya, Mams? Ini pekerjaan yang paling paling males ya, Mam, kalau nyetrika ya. Ini sebenarnya pekerjaan Pak Suami, tapi karena kemarin kita pergi ya hari Minggu, jadi ya sudah, ini kerjaannya ya mau nggak mau harus aku kerjain ya, Mam. Dan kali ini aku nyetrikanya juga cuma pakaian Nabil aja ya, Mam, soalnya untuk pakaian yang besar itu biasanya kata Pak Suami udah nggak usah, biarin aku aja, yang penting pakaian Nabil disetrika dulu. Jadi aku kalau setrika tuh sekali banyak, nggak baru kering terus aku setrika, biasa, Mam. Aku pecinta sangat berhemat ya, apalagi untuk urusan listrik. Soalnya lumayan, Mam, ini listriknya tuh lagi bengkak selalu ya, ini semenjak pandemi ini. Aku nggak tahu kenapa pembayaran listrik aku malah terus melonjak, padahal pemakaiannya tuh sama aja ya. Nggak boros-boros banget, aku juga sama, nggak ada yang aku pakai terlalu over. Jadi nggak tahu kenapa itu malah listriknya naik terus ya sejak pandemi corona ini ya, Mams. Tapi alhamdulillah masih bisa dibayar ya, Mams. Jadi ya gitu, aku siasatin dengan berhemat ya untuk pemakaian air, pemakaian listrik, terus juga AC aku ya. AC aja aku cuma hidupkan malam ya, Mam. Jadi kalau siang, kalau Nabil tidur tuh cuma pakai kipas angin ya. Karena kalau nggak gitu, Mam, pengeluaran itu lebih besar dari pemasukan kan. Aduh, bikin pusing kepala ya, Mams. Jadi sebagai ibu rumah tangga harus pintar-pintar kita mengatur keuangan ya, Mams ya. Apalagi dengan pendapatan suami yang sekiranya ya maksudnya nggak terlalu berlebih banget ya. Jadi kita harus pintar mengatur keuangan ya, Mams. Dan alhamdulillah aku mensyukuri aja ya apa yang sudah dikasih sama Allah. Jadi aku syukurin saja walaupun Mams, aduh, Mama Nabil jadi panjang lebar, panjang kali lebar yang ngomongnya ya, Mams, dan maafkan ya. Emang kalau emak-emak tuh mulutnya selalu begini. Dan ini sudah jam 4:30, Mams. Jadi ini waktunya aku mau mandi, baru selesai nyetrika ya. Nih, Mams, ini untuk bagian underwear aku ya. Bagian dalamnya sudah aku lipat dengan metode KonMari ya. Yuk kita lihat, kemarin aku sempat bikin vlog juga yang masalah lipat-melipat ini ya. Dan ini dia ya, masih rapi ya, Mams, ini untuk underwear-nya. Sekarang aku mau masuk-masukin dulu ya. Jadi kalau kita melipat dengan metode KonMari dan dikasih kotak-kotak seperti itu di dalam lemari, itu malah lebih rapi ya, Mams. Jadi pas diambil si underwear-nya ini nggak jatuh ya, Mam, atau nggak berantakan. Dan yang mau lihat linknya nanti aku kasih di deskripsi aku ya. Ini aku kemarin makeover meja kecil aku ya. Ini sebenarnya meja dari kantor Pak Suami dan aku makeover. Oke, Mam, berlanjut sekarang kita lihat nih, aku mau menjelaskan metode KonMari atau cuma seperti ini ya, Mam, cuma dilipat-lipat aja. Nah, dia sudah berdiri kan, dan kalau sudah berdiri gini dia nggak akan jatuh ya, Mam, walaupun diambil satu. Dan ini dilakukan sampai habis ya, tuh nggak jatuh ya, Mams. Jadi
jadi lebih rapih dan lebih tertata ya di lemarinya. Nah, ini dia hasilnya, Mam. Sudah rapi kan? Sekarang aku mau masukin pakaian Nabel dulu ya, Mams. Jadi ini pakaian yang kecil-kecil, aku taruh di lemari Nabel. Dan lemarinya juga aku bikin sendiri ya, Mam. Pak suami tuh bisa bikin apa aja ya, Mam. Ini lemari aja dia bikin sendiri. Maklumlah kita kan keluarga low budget ya. Dan ini pakaian Nabel waktu bayi 3 atau 6 bulan ini. Gak tahu kemarin keselip, jadi ini mau aku simpen aja, siapa tahu nanti ada buat ponakan atau buat adiknya Nabel ya selanjutnya. Mau aku simpen aja. Nah, seperti ini ya, Mam, sudah rapi, alhamdulillah. Oke, sekarang sudah jam 5, waktunya aku untuk mandi sore, Mams. Alhamdulillah ya, pekerjaannya sudah rapi. Dan Nabelnya juga lagi sudah main di rumah neneknya ya. Aku mau mandi dulu, Mams. Oh iya, yang baru gabung, yang baru mampir, klik tombol subscribe-nya ya. Dan nyalakan juga loncengnya supaya kalian tak ketinggalan video terbaru dari aku. Dukung dan support ya channel aku dengan klik subscribe-nya ya, teman-teman. Dan ini ada air rendaman beras, nanti aku pakai buat cuci muka seperti biasa. Jadi kemarin tuh aku udah beberapa hari ya pakai air rendaman beras, dan itu alhamdulillah di mukaku tuh gak berminyak ya, Mam, dan enak aja di muka. Jadi aku lanjutin, selama itu bagus buat kesehatan aku akan lanjutkan ya, Mam. Dan alhamdulillah sudah selesai, Mam, mandinya ini. Seperti biasa, Mam, aku biasanya kalau mandi itu kadang suka rambutku tuh rontok ya, Mam. Nih, Mam, rambutku tuh panjang sekali dan rontok tuh biasanya ini suka nyangkut di sini nih, Mam, di pembuangan air. Jadi ini mau aku bersihkan dulu ya. Biasanya aku sambil mandi sambil aku bersihkan tuh, bisa dilihat, Mam. Ini banyak banget ya rambut aku. Biasanya rambut kalau 3 bulan sekali itu harus dipotong ya, Mam. Kalau nggak dipotong tuh kadang bikin rontok, Mam. Dan aku tuh udah berapa bulan ini nggak dipotong, jadi ya gitu rambutnya rontok. Dan ini mau aku bersihkan dulu. Nanti akan aku sikat-sikatin juga ini untuk saluran pembuangan airnya ya, Mam, supaya bersih ini. Bagian pojok-pojoknya juga itu udah hampir 1 minggu ya kayaknya deh. Tuh, Mam, ini rambut aku panjang banget, jadi ini banyak banget rambutnya rontok. Mau dibersihkan dulu ya, Mams. Ini pakai sikat besar ini nggak bisa biasanya, Mam. Jadi aku akan pakai sikat yang kecil atau sikat gigi ya. Nggak bisa dia kalau pakai sikat besar gini. Nah, ini aku pakai sikat gigi yang sudah tidak terpakai ya, Mams. Oke, Mams, sekian dulu ya video dari aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi ya teman-teman semua. Nah, sudah bersih kan? Dan kita ketemu lagi ya di video aku selanjutnya. Thanks for watching ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.